Alhamdulillah, ya Allah. Ada orang enggak? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, akhirnya. Ini gimana? Sehat ya? Alhamdulillah, baik. Kan main bikin segera. Bener-bener. Kayak mimpi ketemu antum. Sekarang nih, pantesan banyak buku-buku. Matanya sampai berkedip-kedip. Ya, salah. Pulang dapat berkat ini. Amin. Duduk-duduk. Iya, saya. Aduh. Ini ada di rumah nih. Lagi. Kebetulan enggak ngapa-ngapain santai. Wah, mantap benar ini, bukan yang sehat tapi ya. Alhamdulillah sehat-sehat. Aduh. Iya. Berkah kalau gitu saya. Dari mana sih? Biasa deh kalau anak motor kan begini. Kalau udah mau liburan biasa kita touring. Touring apa touring? Touring keliling. Pakai motor rame-rame. Nah, makanya ini aneh bingung nih, Sat. Sepanjang jalan aneh nih ngelihat waktu naik motor. Orang udah banyak bener yang pada ngeluh, yang pada susah, yang pada di apa namanya di PHK, ada yang udah diberhentiin kerja, dagang kagak laku, dia pada ngeluh. Padahal dia masih bisa makan, rasanya dia nggak bersyukur atau enggak ya? Ini waqalilum min ibadiyas syakur, sedikit sekali dari hamba-hambaku yang pandai bersyukur. Padahal kalau dia tahu ya, kalau bersyukur maka nikmat yang akan ditambah. La in syakartum la ajidan nakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Tambah. Bener. Kenapa sih nggak bersyukur tuh? Ya kan? Padahal kalau dipikir-pikir kemarin, buat apa sih kita hidup? Iya kan? Iya kan? Ini yang mana tahu nih, iya kan? Yang pertama kita ngumpulin dosa nih, hidup. Betul. Tiap hari kita dosa. Nah. Terus kita dikasih nikmat deh sama Allah. Iya. Cuma dua. Makanya ada satu kisah nih saat nih. Nih maaf nih, ya kebetulan nih. Ini juga kisah kebetulannya udah dapat tapi bagus banget nih. Bagus, ya buat yang tahu nih, semua pada tahu. Iya kan. Ada satu kisah, ada seorang ahli fikih. Dia dari tabiin lah, dari kalangan tabiin. Iya. Namanya insya Allah kalau nenggah hilap, ya kan, Bakar Al-Muzani. Ya kan. Wah, dia jago banget kan. Udah yang di luar biasa ilmunya dia. Pada satu saat dia jalan nih, ya kan? Begitu dia jalan, persis di depannya ada tukang kayu lagi ngumpulin kayu. Iya. Terus dibopong sini udah diikat nih, kayu udah dirapiin, ya kan? Udah taruh di sini am yang dipikul juga. Tiap hari dia cuma nyari kayu, dia tebangin ranting-ranting, iya. Ya kan? Dia bawa. Begitu dia lagi jalan, di belakangnya nih, yang ahli pikir nih, cuma dengerin am yang liatin. Nah, ini tukang kayu ngucapin sambil jalan dia cuma ngomong. Astaghfirullahaladzim, alhamdulillah, astaghfirullahaladzim, alhamdulillah. Itu aja yang disebut. Nggak ada yang lain. Iya. Ini nih yang ahli pikir dia ngeliatin. Ini orang ngucapin, tukang kayu ngucapin cuma dua. Iya kan? Astaghfirullahaladzim sama alhamdulillah. Disamperin gitu kan, disamperin. Assalamualaikum ya, waalaikumsalam. Mohon maaf nih, kata yang ahli pikir nih. Betul. Saya mau nanya nih. Iya. Emang gak ada lagi yang lain? Oh. Kalimatnya yang lain. Oh begitu. Zikir yang lain. Iya. Doa yang lain. Selain dari alhamdulillah sama astaghfirullah. Ini tukang kayu nih, iya, ya kan? Iya. Yang lagi bawa kayu, dia cuma ngejawab aja sambil senyum. Aneh bukannya gak paham, bukan aneh gak bisa. Quran 30 juz, aneh hafal. Bisa. Subhanallah. Zikir ame doa yang lain, aneh bisa. Ya kan? Iya. Kenapa aneh cuma dua doang? Astaghfirullahaladzim sama alhamdulillah. Kenapa itu? Katanya nih yang dipikir si Bakar Al-Muzani. Iya. Bilang, karena setiap hari kita cuma yang ada buat dosa aja. Betul. Hari kemarin kita dosa, tadi pagi kita dosa, iya. Mau tidur kita pikir banyak dosa.
Makanya saya mohon sama Allah. Ya Allah, ampuni saya, ya Allah. Ya Allah, ampuni hamba, ya Allah. Astagfirullah. Kullu doa mahjubun dunas samai fa'idaja atis sholatu alaiya fa'idatu. Doa akan tidak tercapai ke langit kehadirat Allah apabila doa tersebut dibacakan selawat. Jadi dengan kalimat alhamdulillah memuji kepada Allah dan diteruskan dengan selawat. Begitu. Jadi yang pertama dia bilang astagfirullah. Saya merasa nih, ya, bahwa saya banyak dosa, makanya saya ngucapin astagfirullahaladzim. Nah terus kalau alhamdulillah apa? Tiap hari Allah ngasih nikmat, makanya saya bersyukur ya Allah, alhamdulillah ya Allah dari ngasih nikmat. Hari ini saya bisa napas, hari ini saya bisa makan, hari ini saya bisa ngumpulin kayu. Bersyukur atas segala nikmat. Jadi ucapannya astagfirullahaladzim, alhamdulillahirrahmanirrahim sepanjang jalan ya, dia mengingat ya, begitu. Makanya dia pikir sebaik-baiknya manusia, sebaik-baiknya umat ya. Yang baik tentunya orang yang selalu bermanfaat buat manusia lain ya. Kan ya, gitu ya. Jadi kalau bahasa ini bilang dalam hadis kullu bani adam khata'un wa khairul khata'in at-tawwabun. Setiap turunan Nabi Adam termasuk kita nih adalah orang yang selalu bertobat. Ya kan, itu dia benar, ya kan. Itu dia tuh, ya kan. Ternyata memang betul setiap perjalanan kita ngucapin astagfirullahaladzim. Hidup kayak akar. Kok kayak akar maksudnya? Ya, akar, ya kan. Dia nungguin pohon tuh. Oh. Ya kan? Iya, iya. Tapi pohon enggak pernah dia memandang akar, enggak pernah dia lihat. Oh iya, iya. Ya kan. Tuh, akar. Nah, apalagi akar? Ya kan? Akar kebetulan dia ngidupin buat semua, ya kan? Iya. Dia jadi peran utama nih akar nih, tapi nggak pernah dipuji. Akar nggak pernah dipuji, karena dia emang nggak minta, ya kan? Iya. Makanya kalau kita jadi akar, akar yang berguna buat orang, ya mudah-mudahan akar yang bisa tumbuh pohonannya yang ada buahnya, bisa dinikmatin sama orang banyak. Nah, kalau memang nggak ada buahnya, minimal akar nungguin pohon yang bisa orang berteduh. Nah, kalau kepanasan dia berteduh di bawah pohon. Iya, akar. Iya kan? Iya. Kita nggak pernah terima kasih sama akarnya tumbuh. Ada lagi ini Ustaz nih, ane jadi ngajarin. Berbagi. Akar. Yang tumbuh bunga. Iya. Pandangnya enak, harum semerbak baunya. Wah, melayu tinggi deh. Iya kan? Akar dia. Jadi ya bermanfaat kitanya. Nah, cukur. Kalau memang nggak ada bunganya, biarin deh, asal jangan yang berduri. Kalau berduri? Nah, ngerusak orang deh, nyakitin orang. Nih akar kalau udah berduri, ngerusakin orang, nyakitin orang. Jangan sampai gitu tuh. Jangan sampai kita seperti akar berduri. Nah, ini maaf nih, ini bukan ngajarin. Kemarin cuma mau sharing doang nih. Iya, gitu, kira-kira, bagus, ya kan? Mau sharing doang nih, sebetulnya kemarin. Ya kan? Iya. Ngomong-ngomong ada minumannya nih. Coba tenang. Oh gitu. Kira-kira pesannya buat apa nih buat kita nih? Ya kan, generasi-generasi muda. Kami kita nih anene terutama bukannya ustaz. Iya. Kalau yang disebut ustaz itu punya murid. Punya murid. Kalau disebut kiai dia punya santri. Betul. Nah, punya pesantren, punya santri, ya kan. Kalau ane punya apa? Tapi kan ada turunan ustaz. Bau-baunya. Oh, bau-baunya Ustaz. Pasti mending. Daripada Ustaz, Ustaz bau. Iya kan? Oke deh, kalau gitu ya. Kemana nih, gak ada orang? Bu. Udah deh, jangan ngerepotin. Ane ini dulu, bentar lagi mau maghrib nih. Oh, ya, iya. Yuk. Ji, makasih banget nih. Alhamdulillah nih. Tamu datang, subhanallah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.